Sekarang Dayah dekat sini. Selagi belum MDRT, you kita consider sebagai orang yang work hard. You kerja kuat. Sampai lebam mata, sampai tidur tepi jalan, tu work hard. Nak jadi MDRT. Ya? Yeah? Dan tidak boleh jadi MDRT selagi kita tidak work smart. Contoh, kita main pula jual medical card. 300 case. Semua bayar monthly. Pun tak jadi MDRT. Duduk main bank sampai 12 malam. Tak jadi MDRT. Kita kena work smart. Baru kita dapat jadi, ini kita panggil noble agent. Ini MDRT. Ni baru cerita agent ni. Semua baru cerita agent. Contoh agent yang smart. Contohlah, ya. Katakanlah kita ambil contoh Daniel. Ya. Smart agent, contoh katakanlah dia kata, okey, saya nak jual 10 umrah VVIP sebulan. 72,000 kali dengan 10, berapa bulan? 10 bulan? 720,000. Setengah tahun masuk di CMDRT, setengah tahun lagi masuk tahun depan. Dia jadi ini agent yang smart, dia jadi MDRT. Ya? Yeah? Smart agent juga macam Pak T, dia kata, saya hanya perlu, tak perlu cari 10 sebulan. Saya hanya perlu cari 100 ringgit satu hari. 36,000, 360,000. Betul Pak T? Ini semua agent-agent yang smart. Katakanlah macam Razib, dia rasa macam ini susah. Dia yang ni dia buat 20. Sama. 20 yang RM50 satu hari. Sama juga RM360,000. Itu langkah-langkah yang dibuat oleh ejen-ejen biasa. Ketika kita nak rekrut ejen, kita bagi tahu benda yang sama juga. Sebab itu selalu Norman Levin kata, tahun pertama saya tak nak kacau kamu. Tapi tahun kedua, kalau kamu tak MDRT, I'm going to terminate you. Jadi, before you sign with my agency, you fikir betul-betul. Sebab bila dia dah ada, dia jadi 66 orang je. Tapi 26 MDRT. Dan dia pergi tahu agent yang baru, dia kata, aku agent biasa-biasa ni banyak. Aku pelan-pelan nak buang, dia kata. Sebab dia orang ni, neither here nor there, kejap buat Grab. Kejap tak tahu pergi ke mana. Jadi orang macam ni kita nak buang. Baik dia buat Grab juga. Kita kesian dia bersama dengan kita tapi dia miskin. Sedangkan yang lain buat duit. Jadi dia bagi kata dua. Buat betul-betul. Pilih mana strategi kau nak. Jadikan diri kau ambil hati. Kalau tidak aku buang kau. Tapi macam saya tak teramak lah. Kesian kawan-kawan ni. Dia walaupun dia slow tapi dia baik macam Razib. Dia baik. Jawa. Rajin. Rajin tapi baik. Tapi yeah, ada selengah sikit. Ya? Yeah? Faham ya? Yeah? Kerana kita bagi dia banyak masa, kalau dah sampai 5 tahun pun tak jadi apa. Ya? Yeah. Ha, cuma macam saya punya pendekatan, saya tidak akan buang. Biarlah IAE yang emosikan dia. Saya takkan berhentikan dia. Kecuali dia ada masalah-masalah lain lah. Jarang sangat, ya. Yeah? Okey. Jadi apa saya nak bagi tahu, ini dia punya jalur dia. Selalunya dalam 2 tahun ini, ya, yeah, dalam 2 tahun menjelang MDRT ini, kita dah boleh rekrut. Bukan kita sengaja nak rekrut sebab orang tengok progress kita. Bila kita cerita dah yang kita punya mission, ada doktor-doktor yang nak join. Ya. Yeah? Kita kata okey, kita ambil orang Daniel dulu lah sebagai ejen biasa. Ya. Yeah? Daniel menuju ke arah ini. Mungkin idea ni yang Daniel pakai. Idea 5% kedai-kedai makan sama dengan apa dia? Pakai idea ni 20 orang. 20 minggu ke depan ada 360,000. Apa dia pun 360,000. Tapi along the way kita boleh rekrut, kita nak rekrut orang macam mana? Ah, lepas tu kena ada
falsafah orang macam mana kita nak rekrut. Macam Patin, saya nak rekrut perempuan saja. Fine. Hmm. Ha. Tapi Patin dengar ramai-ramai berarti. Ramai-ramai tak guna. Sebab tu kena pilih. Kena tengok saiz yang macam mana Patin berkenan. Yeah. Ha. Contoh, saya bagi contoh ni. Kalau boleh, Patin rekrut student leader. Kalau perempuan. Ha. Cari orang yang ada leadership. Kita rekrut orang macam tu. Ketua dia. Okay. Katakanlah dalam kes Daniel. Daniel nak rekrut, okey. Kita kena cakap Daniel. Dalam senarai kau jangan rekrut orang biasa. Susah nak latih. Saya hanya rekrut ejen hartanah, ejen unit trust dan ejen takaful. Ha. Oh, ataupun ejen kuku. Kuku. Dan juga kuih lah. Orang macam ni je kita nak. Identify. Ha. Dan jangan ramai-ramai. Tadi saya bagi tahu. Bawa saja dua orang satu bulan. Bawa aja. Bawa aja. Kalau saya tu tak nak fikir benda setting, saya tidak tentu banyak. Bawa aja. Sebab kita nak share dengan kawan-kawan kita, how beautiful is this business. Ya? Yeah? Bagus berniaga ni. Okey, itu yang nombor dua. Nombor tiga, ha, barulah kita masuk fasa. Bila kita dah jadi ambil hati, tadi Celan kata, takkan kita nak barai 3-4 tahun kejur sampai merah-merah mata lawa tak kalangan. Dia makin lama kerja makin smart. Jadi 3 tahun ni kena buat roman tengah malam. Apa dia? Roman tengah malam. Rekrut, training, monitor. Masa ni kita dah menuju kepada AUM. Saya tak mau faham lah EPL apa semua tu. Bagi saya tu korang masuklah mana yang korang nak masuk. Ya? Sebab hadiah dia macam-macam. Saya terus cerita pasal AUM, Unit Manager. Kena rekrut, kena train, kena monitor. Dalam kes Dayah, contoh, ni kita pergi, tadi dah pergi, kita pergi. Kalau saya macam Dayah, saya jumpa doktor kan? Pergi jumpa 2-3 doktor-doktor yang sangkut sebagai apa dia panggil? Kontrak ataupun doktor-doktor yang contemplating. Dia tak pasti nak jadi doktor ataupun tak jadi doktor. Doktor yang mungkin dia tak cukup duit nak buka klinik, kena dia jadi apa? Lokum. Jumpa doktor-doktor lokum. You bagi tahu dengan dia, saya nak cari satu bulan dua orang doktor. Tak nak banyak. Sebulan 30 hari saya nak cari dua orang doktor yang nak bersama-sama dengan saya punya mission. Bagi tahu. Saya nak cari dua orang je. Macam Cik Lan cakap tadi, mungkin you allocate, saya bagi contoh ni, hari Sabtu. Allocate masa tu hari Sabtu, jumpa dengan dua doktor. Pagi seorang, petang seorang. Just jumpa doktor, jumpa doktor lokal. Cakap dengan dia, hari ni saya nak ajar doktor menjadi financial doctor. Dan kita punya mission, 1,000 professional doctors, 1,000 masjid. You throw that idea. You bagi tahu saya nak satu bulan daripada dua orang saya bawa ni, saya nak satu orang saja. Satu tahun saya nak cari 10 orang. Bersama dengan saya. Saya dah ada pun doktor yang sama dengan doktor apa? Doktor Abi. Dia percaya in your mission. Dan sebenarnya yang nak join you ramai. Dia orang letih jadi doktor. Sebab tu elang, dia bagi tahu. Tak berjadi lah. Pecah kepala belajar, dapat gaji rendah pada adik aku. Lawyer. Ha, doktor 4,600, adik dia 6,500 sekarang. Ha, dah lah junior. Ha, okay. Dia dah pecah kepala, adik dia potong gaji dia. Okay? Jadi sebagai doktor, dia masa dia terlampau panjang. Dia terlampau letih. Kalau dia kerja hospital lagi tu pun lah. Back to back sebagainya. Memang tak tidur. Sepanjang bulan Ramadan, boleh buka puasa dekat rumah 8 hari je. Nyanyi. Okay. Jadi, balik kepada tadi, kita kena rekrut. Sebab, berapa lama kita nak berjalan seorang? Jadi, kita hanya perlu belajar rekrut, training and monitor. Selalunya apa saya buat, saya mempermudahkan. Sebab tu saya tak nak rekrut ramai. Sebab, bila korang rekrut, sementara korang kerja MBRT, ambil bawa aja. Oh, Faizal Tok Gawa, apa kau buat dengan Dayang? Buat masuk kan? Eh?
3 tahun saya jaga A to Z. Ya? Dia punya kerja bawa masuk je. Betul tak? Jadi saya nak bagi tahu kenapa saya buat begitu? Sebab saya dah dia tumpu kepada MDRT. Ya, okey, balik kepada tadi. It take one to be a normal agent, it take two to be MDRT agent. It take five to be a good unit manager. You mesti boleh recruit. Recruit orang yang macam mana yang sesuai dengan you. Pati jangan recruit lelaki-lelaki tiga doh. Macam pati recruit perempuan. Pati recruit perempuan, yang perempuan tu recruit kawan dia, recruit kawan dia, recruit kawan dia. Dalam kepala kita susun. Saya nak tiga kategori. Fresh graduate, termasuk juga yang jual-jual kuku, kuih dan sebagainya. Dan pati boleh recruit satu dua daripada ejen hartanah dan sebagainya. Ini orang-orang kita nak rekrut. Okey, kita susun betul-betul. Orang macam mana yang bagus kita rekrut? Ini kita panggil candidate ataupun candidate, ya. Profession. Candidate profile. Orang macam mana kita nak rekrut? Kalau saya clear cut, saya nak rekrut 23 sampai 45 tahun. Kenapa 45? Ada semalam saya jumpa dia masih lagi semangat tapi umur dah 58 saya tak rekrut. Tinggal misai dia yang hitam, yang lain semua dah putih. Misai tu pun saya rasa dia die. Misai cari makan. Okey. Pertama umur, ini kita ada dia masih lagi dia ada dia punya fire dalam diri dia. Yang nombor dua, ni kalau saya punya recruit lah. Ya. Saya suka orang yang senyum. Kalau dia masuk office daripada mula masuk dah masam, macam mana? Oh, letih. Putra tahu G Satisen. Dia orang tak pandai. Tapi kelebihan dia, dia pergi mana-mana, dia gigil setiap dia nampak. Dia kata jumpa siapa-siapa. All the time, memang nampak gigi je. Ya, tak tipu. Ejen Putra. Dia daripada Great Eastern. Dia MDRT 30 tahun. Dia jadual tak pernah tukar. Isnin saya dah meeting. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 4 hari saya dah UPM. Saya punya time 10 pagi, 12 tengah hari, 3 petang, 5 petang. 4 hari 1 minggu. You produktor, you pukul berapa free? Ini 16 masa ada, you pukul berapa free? Takkan tak ada masa free? Kita tahu jadual kelas kita apa semua kan? Dia dah bagi tetap gitu. Tapi kelebihan dia senyum. Dia senyum. Okey, kelebihan dia. Kalau tipah, kelebihan dia gelap. Dia kena laju pula. Dia gelap. Kadang-kadang tak ada apa nak digelap, tapi dia gelap. Tapi dia create satu suasana, orang suka. Dia kena ada. Oh, dia pandai terror macam dia muka masam punya muncul je kan. Haa kan. Macam tak apa, pelakon masam macam tadi. Apa? Nora. Apa dia? Pelakon masam. Nora Danish. Contoh, dia memang muka memang masam muncul punya. Itu tak boleh jadi je. Orang muka dia lawa. Dia karakter dia masam, tak boleh. Nombor tiga, selalu macam saya lah. Saya akan cari orang yang aktif. Dekat sikit lah aktif ni kadang-kadang sama ada dia aktif masa dekat college. Ataupun dia ni contoh ni. Dia ni aktif dalam sales. Atau dia juga kita boleh ambil juga orang yang aktif dalam persatuan. Ada satu lagi yang kita belum lagi explore. Mungkin Eli ke Putra ke siapa-siapa nak recommend. Rekrut ahli-ahli parlimen yang kalah. Ya, betul. Sekarang ni ramai orang di AP pun bertanding perempuan lawa-lawa tu. Siapa nama yang dekat Wangsa Maju yang lawa tu? Siapa nama? Oh tu, Batu yang Batu tu. Batu. Batu tu. Patra. Apa nama dia? Sepura bukan? Cleo. 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 Pokok. Yang nama pokok tu. Dia kalah bertanding. Tapi dia dah ada tu.
Jadi saya bagi tahu orang macam tu kita rekrut. Dia kalau kita rekrut bercakap tak payah ajar, convincing power tak payah ajar, tak payah. Ini saya bagi tahu ni bagaimana kita nak merekrut champion, not just the mediocre. Ya, yeah. Termasuk juga orang yang aktif dalam sports boleh kita rekrut. Sportsman. Ah, Azizul Hasni kita, dia latihan sekali kita rekrut dia. Itu dia ada champion mentality tu. Sebab tu orang macam Khalil boleh jadi champion. Sebab dalam kepala dia tak mau kalah. Ha. Dia lain dengan Putra. Putra dia bukan tak mau kalah, dia tak mau bayar. Dia ambil duit dia. Ha, dia lain sikit. Dia suka mengalah. Ha, dia suka mengalah. Dia selalu jadi mangsa, bos. Bukan dia nak kalah. Lebih empat yang saya selalu tengok, mesti ada. Positive mental attitude. Walaupun dia tengah down, dia tak nampak macam down. Dia tak maulah down sampai 3 minggu down. Saya down, 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 oh, down. Down. Oh, down. Sampai 3 minggu dia down. Jangan kui. Cari orang macam itu. Kau ada pekerjaan. Kau ada down. Kau seorang lah down seorang-seorang. Kau tak down katanya. Kau ada pekerjaan. Kau ada kerja katanya. Ha? Campur, macam campur ha, dia border. Balik kepada tadi, orang yang positive mental attitude ni dia boleh berjaya sebab berniaga ni keras. Berniaga ni keras. Kalau kecil-kecil punya hal pun, Jenny telefon pun dah down. Ha. Gaduh dengan Jenny. Ya. Kemudian tengok ringgit jatuh pun down. Saham jatuh pun down. Nak gaduh dengan Putra. Hujan turun pun down. Panas sangat pun down. Ha, memang, dia ni ada down syndrome. Tak boleh berjaya. Orang yang positif bila tengok hujan. Oh, Alhamdulillah. Sejuk. Oh, ini pokok-pokok ini begitu bergembira hari ini. Pada hujan. Panas, betul-betul panas. Alhamdulillah. Mana rumah tu? Baguslah hari ini hujan. Panas. Cukup panas. Jemur kain, gebor, apa semua kering hari ini. Hmm. Dia suka dengan benda ni. Sama juga, contoh ROC pula contoh kan. ROC. Emosi. Bukan, bukan emosi. Apa-apa. ROP. ROP. Certificate ROC. ROC contoh. Allah. ROC pula kalau orang negatif. Kalau orang positif kata. Alhamdulillah. Okay. Dia ada peluang jumpa klien ni. Ada sebab nak jumpa dia. Kalau tidak, kita tak payah jumpa dia. Betul. Ya? Ha, jadi apa saya nak bagi tahu, kadang-kadang orang yang berjaya ni sebab dia tahan. Tahan susah tu. Sebab tahan susah. Ha, kalau saya, saya punya requirement saya daripada dulu ini. Ha, ya? Sebab yang ini nanti, campur semua sekali, dia akan melahirkan champion. Tapi macam separuh orang, saya tak mau cakap lah, separuh ini dia tak kisah. Asal berkepala saja. Asal berkepala rekrut. Ada kepala rekrut. Jangan tak ada kepala, tu atu dia kata. Atu jangan rekrut. Ha. Kalau dia nak main game itu boleh. Tapi saya tengok, memang akan ada banyak sampah dalam grup tu. Akan ada banyak sampah. Okey, balik kepada dalam kes Dayah tadi, saya beritahu. Cuba Dayah fikir betul-betul. Bila Dayah mula rekrut 2 orang, dapat 1. 20 orang, dapat 10. Dalam 1 tahun. Semua doktor. Sebab tu kita kena tahu ke mana kita nak pergi. Nak bawa ke mana. Agak-agak kalau doktor ni, dia dah faham cara Dayah berniaga, dan dah boleh ikut skrip yang Dayah susun, yang ada 5 tu, 5 skrip tu dah ada dah. Skrip pertama apa dah ya? Mission. Ha, mission. 1000 jutawan budiman, 1000 masjid. Yang kedua? Masjid. Gambar masjid. Kampung? Geting. Geting, tupak. Ajar dia yang ni je. Tak payah ajar banyak-banyak-banyak. Yang ketiga? Benefit. Apa? Dia punya benefit RM50 dapat RM500, RM100, RM200 dapat RM2 million. Kemudian yang ketiga? Lion. Eh salah. Ini patut Lion. Nombor 3, nombor 4. Nombor 3 ini adalah testimoni.
gambar 3 orang ataupun 5 orang existing client di kalangan doktor-doktor yang dah ambil. Lepas tu baru keempat yang ini, baru kita buat dia punya conclusion dia, yang mana yang you nak I explain more. Katakanlah 100 jadi 1 million. Baru kita cerita all the benefit. Saya ada ni bos. Sekarang saya guna ni. Doktor nak yang mana pilih?